Suasana penuh keakraban terlihat dalam momen buka puasa bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi dengan sejumlah konten kreator dan admin media sosial di Kota Makassar. Buka puasa tersebut digelar di Hotel Gammara pada Rabu 3 April malam yang bertepatan dengan malam ke-22 Ramadan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah admin media sosial dan juga konten kreator, jajaran relasi dan awak media, termasuk Harian Rakyat Sulsel yang diwakili oleh Direktur Harian Rakyat Sulsel, Daswar M. Rewo. Irjen Pol Andi Rian hadir didampingi Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kuarta Kusumarao, Kabit Humas Kombes Pol Didik Supranoto, dan Kabit Propam Kombes Pol Zulham. Hadir juga dalam buka puasa tersebut Kapolres Makassar, Kombes Pol Muhammad Najib. Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa buka puasa ini digelar untuk menjalin silaturahmi dengan admin media sosial dan konten kreator dan berharap agar silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik dapat terus berlanjut ke depannya. Dalam buka puasa ini juga dihadiri Abdul Wahid MA yang membawakan tausiah sebelum buka puasa. Dalam ceramahnya, Ustaz Abdul Wahid mengatakan, salah satu jalan mudah memasuki surga adalah menghindarkan sesama terhadap hal yang mencelakakan dan mengajak hadirin agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.